Kita nak pakai makeup ni nak pergi show. Kita nak pakai makeup nak pergi show. Nak pergi show. Sampai raya saja. Menari kerja sambilan. Menari adalah hobi sayang. Saya punya tu jadikan hobi, tapi tak sangka hobi tu menjadikan orang kata apa tu orang tertarik dengan kita punya ni kan. So dia kata okay saja, let's kita ambil you sebagai showgirl. Okay, macam itulah. Sebagai hobi je. Okay, saja nak cari tunjuk. So, korang pun tanya Sajat. Sajat, Sajat make up pakai apa? Itu ini ke? Apa ke? So, saya tunjuk lah. Nak bagi tahu. Lain ni, walaupun nak tunjuk lah cara make up ni. Nak tengok ke tak? Nak tengok ke tak? Sajat buat show ni. Eh, show pula. Buat make up. Ke tak nak? Tadi you pakai apa? Euphora. Cream treatment Euphora. Euphora. Cream treatment Euphora. Cream treatment Euphora. So saja nak start makeup lah. Sekejap saja buat live dekat Instagram eh. Kesan orang-orang Instagram nanti kan. Orang tak boleh tengok saja. Kita nak buat kat Instagram jugalah. Boleh tak save? Seandainya dapat ku lari, jauh ku pergi membawa diri. Okay, kita sini dulu. Okay. Cara. Okay. Ketepi semua ni. Ketepi kau, ketepi kau. Duduk kau dan diam di situ. Okay. So, kita nak start makeup. Okay, hari ni makeup Sajat sekarang ni. Sajat nak pakai produk makeup daripada brand Malaysia. Brand Malaysia lah. Brand Malaysia. Sebab majority, minority, peratusan. Kebanyakannya my follower is from Malaysia, Singapore, Brunei, Indonesia. Yang duduk kat Australia pun masih dalam tak berapa banyak persen kot. Dalam 20-30%. Okay. Ya, Atuk dah makan. Sajak cantik sangat. Biasa je. Biasa je. Tapi Sajak perasan sekarang kulit Sajak makin cerah. Korang perasan tak? Ke aku yang perasan sendiri? Ha? Ada siapa perasan tak? Ke kegelapan? Gelap. Gelap je lagi. Kenapa Sajak makin kurus? Perasaan tu. Ya ke? Renyuk dah leher tu. Ini kan renyuk leher. Ini kan renyuk. Ini tulang dek. Tulang. Ini kan renyuk dek. Ini tulang. Ini tulang. Tulang dengan kulit tu dekat. Dia kalau renyuk tu dia macam... Dia renyuk tu londir dah nampak kulit tu. Ni tak, ini tulang. Aku rasa kau ada masalah jiwa ni. Pemahaman kau punya, apa, kau punya biological kau ni ada yang tak seimbang. Banyak-banyak, apa tu, setan daripada humanity. Banyak setan daripada humanity. Sebab tu lah kau cakap benda yang bukan-bukan. Nak meninggal dah ni, better minta maaf cepat. Orang kadang cakap bukan-bukan ni nanti kamu susah eh. Okay. Okay. Kurus sangat nampak tua saja. Dah memang tua pun nak macam mana. Takkan nak makan. Kita tak ada orang jaga sayang. Kita sebab kita sendiri. Kita bukan penyondol. Kita bukan penyondol, sayang. Ya. Yeah. Umur berapa dah, Jad? Dah, memang tanya umur pula. Orang nak make up, nak tanya umur bagai, apa bagai. Apalah. Okey, kita sekarang nak make up. Pertama sekali, Sajat akan nak pakai. Iaitu, kita punya moisturizer daripada Sugar Gold. Ini dia Sugar Gold, you all. Sajat ada Sugar Gold ni. Moisturizer dia ni.
Ini. Lepas tu. Tak tahu. Sajak ada dia punya moisturizer. Tapi primer dia sajak dah habis tau. Mana primer dia? Primer dia bagusnya. Tak tipu. Primer dia memang bagus. Sajak suka dia punya primer sebab dia buat macam pori-pori kita yang besar. You all kalau ada pori-pori yang besar. Macam kulit-kulit. Bukan jawab batu ke kan. Jawab batu ke apa ke. Dia akan cuba sedaya upaya untuk menampakkan makeup tu lagi nampak soft. Faham tak? Dia bukan boleh hilangkan. Menipulah makeup boleh hilangkan. Tapi dia boleh sedaya upaya cuba nampak bayangan-bayangan lubang kau tu yang terbuka tu. So kita nak pakai moisturizer dulu. Moisturizer daripada Sugar Gold. Ini kita pakai makeup ni je. Daripada Malaysia. Love. Makeup ini mak. Sebab ini saja akan buat rambut kak apa? Lagu Cherry Jacqueline. Lagu teka lagu apa? Teka lagu apa? Lagu apa yang akan buat untuk Cherry Jacqueline? Lagu apa? Lagu apa? Lagu apa? Putih Gunung Ledang. Ya, betul. Saya akan pasang lagu Putih Gunung Ledang. No, memang aku kalau makeup memang nampak tua, no. Lagi satu, saya boleh lepas balik gym, penat, boleh lepas mandi, tak makan lah. Saya makan, apa tu, makan pukul 12 je tadi. Tak makan lagi. Kita bila pergi gym, lepas pergi kita gym apa semua, kita mandi memang kita nampak macam penat. Akan nampak macam tak bermaya, tak sihat lah, apalah kan. Tunggulah kita dah make up, dah pasang bulu mata. Aku duduk sebelah nak engkau pun macam sebaya dah. Kau tunggu aku pasang bulu mata. Kau tunggu. Sekarang memang nenek kebayan. Kau tunggu aku pakai make up. Make up daripada Malaysia. Susuk 7 bunga. 7 liku. 7 paku. Baru kau tengok betapa cantiknya make up aku. Sekarang memang make up memang muka nenek kebayannya. Nenek kebayan memang macam tua nak mampus. Mona Fendi apa semua. Aku mengaku sekarang. Engkau kalau tak make up pun muka engkau pun nak lawa ke? Muka engkau pun macam longkang. Sikit-sikit bolehlah kata mak eh. Dah lebih-lebih kaki aku bagi. Aku bukan setakat buat live ni semata-mata kau nak suruh kutuk aku. Aku buat live ni aku nak tunjuk cara aku make up. Sial. Selama ni pernah ke aku buat live tak make up? Aku kalau make up kau kata lawa saja, lawanya saja. Makan pun cantik ini. Bil itu aku make up. Cuba tak make up engkau kata macam ni. Memang puaka engkau ni. Kau ni bukan kawan jujur eh. Kau ni memang tak guna punya kawan. Kau memang tak kawan tak guna eh. Belah lah engkau belah. Aku kalau dapat kawan je aku sepak kepala. Kalau tak tu, kalau aku buat lah, cantiknya saja. Itu pun aku dah bersiap. Makeup dengan bulu mata. Bulu mata tak lah. Dengan eyeliner apa semua memang dah lawa. Bila aku tak makeup tuanya. Nak, mana-mana perempuan pun. Bila tangan makeup je. Lain. Dalam TikTok pun dia tunjuk. Kan, bila keluar dating, bila buka je nak tidur tu, pap-pap tangan-tangan makeup berlain muka. Tak payah kau nak. Benda tu memang realiti. Kau tak payah nak kutuk aku sangat eh. Tak payah nak kutuk aku sangat. Sikit-sikit boleh lah. Sikit-sikit boleh. Sikit-sikit boleh. Yang cakap tu kan sama naik tu yang perempuan-perempuan tu macam lawa-lawa sangat. Nyampah aku. Nanti mengadu sakit kena tergajang apa semua. Laki tendang lah. Laki curang lah. Sebelah orang lah. 12 orang sistem lah apalah. Aku juga yang kau cari. Sial. Lepas tu kutuk aku habis-habisan. Lebih ni. Lebih. Ini makan tuan. Okay, dah kita dah pakai dah. Tadi saya pakai moisturizer. Lepas tu saya akan pakai sunscreen sayang. You daripada Ebony. Lepas saya pakai sunscreen, saya akan pakai moisturizer. primer. Primer daripada Sugar Gold.
Sugar apa? Sugar gold. Ni nak abad set ni pakai sugar gold ni. Muka ni terkeluar habis susu. Ni sehari ni aku dah pakai ni benda Allah ni. Kau tengok muka aku macam kena bomo. Macam banyak bunga. Nak abad set ni. Sekarang kau nampak tua kan? Kau tunggu eh. Sejam kemudian. Sejam kemudian. Sekarang kau kata Mona Fendi lah. Tua nak mampus lah. Kuah kering nampak tua lah. Tak ada kena mengena lah. Kuah kering nampak tua lah. Macam lah kau gemuk tu tak nampak tua. Kalau tua-tua, tua dah. Tak ada makna je gemuk, kuruh ke apa ke. Gemuk ke kuruh. Kalau tua-tua juga. Tak ada makna kau. Engkau kalau dah lah tua, gemuk. Gemuk lagi banyak penyakit. Tua kalau kuruh tak ada penyakit. Nampak dia macam tak makan je kan. Betul tak? Dah lah tua. Engkau bercakap sambil sendawa. Dah lah tua, gemuk. Dah lah. Ada kecil manis. Kaki kena potong. Ya Allah teruknya kau ni. Ha. Tu lagi teruk. Okay. Dah kita pakai dah. Susuk tujuh bunga. Dengan cara tujuh bunga iaitu. Yang ini sugar gold ni primer dia. Poise Easer ni. For flawless makeup. Ingredient dia. Dia tak ada tulis. Tak ada habak lah. Tapi I rasa dia punya ni. Dia ada. Bunga cengkir. Bunga mawar. Bunga. Takkan bunga cengkir kot. Panas muka tak? Silap. Kau bunga cengkir. Bunga ros. Bunga mawar. Bunga. Bunga raya. Bunga. Suka-suka hati je kan. Pandai-pandai je. Bunga kandai. Bunga kandai. Bunga lawang. Bodoh korang ni. Okay. Lepas tu kita dah pakai benda tu. Kita nak pakai mereka punya minyak. Ini minyak dagu kelapumpu. Ini minyak buluh perindu. Mana minyak buluh perindu, Mak? Tadi ada kat sini lah. Mak dah kata dah. Kalau minyak buluh perindu ni, kalau tegur dia lari. Jangan lari. Jangan lari. Mak dah nampak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lari. Berhenti. Ni dia. Ini minyak dia, ha. Inilah minyak buluh perindu. Goncang dulu. Boleh lari dia, ha. Apalah perangai, ha, boleh lari. Sugar Gold Luxury Beauty Oil. 24K Gold Flanking. Gerak pula. Afghan, ada argan, ropsi and olive. Ni. Kocak-kocak dulu. Padahal dia lupa letak. Alah no, korang kan nak drama. Mak buat drama, korang pula macam ni. Suka potong lah. Bencilah macam ni. Suka kacau job mak. Mak tengah buat lawak-lawak. Ni malas potong ni. Dia dah keluarkan scene mak dah. Okay. Kita pakai ni dulu. Macam Sajat. Ada setengah. Kau nampak tu minyak bunga. Buluh perindu dia tu kat dalam tu. Nampak tak buluh perindu dia tu? Gitu ni kalau pakai ni muka kau emasnya. Ni bukan mensasarkan ada emas Taiping, emas Nur Sajat ke apa ke. Ini kalau kau pakai susuk emas, no? Ini susuk emas. Ini kalau laki lari pakai minyak ni, laki kembali balik eh. Ini kalau contoh eh, ni pakcik ni cakap. Pakcik daripada Sugar Gold ni cakap lah. Pakai ni jangan langkah, minyak jangan langkah. Minyak jangan langkah, dik. Inilah dia. Kalau laki tak balik rumah. Ni. Pukul 12. Nampak aja bulan mengambang. Asap kan. Nanti dia berbunyi, nok. Dia berbunyi. Asap kan. Lepas tu pakai kat muka seri eh wajah. Asap kan. Asap kan gitu. Cing. Sekejap akan pakai sikit je sini. Pakai dalam 3 titik. Ada setengah orang pakai minyak ni.
dia akan pakaikan dengan sekali apa dengan foundation. Macam sajak, sajak suka pakai asing. Sajak tak suka campur-campur lah kan. Kejap nak tukar dah ni Han yang daripada nak kebayang nak jadi dah muka siapa ni. Nak jadi muka siapa? Tak, Sarah Yasmin tak nak, tak nak Sarah Yasmin sekejap. Muka siapa lah? Tak nak yang tu. Muka siapa? Nak masuk dah nak. Muka sajat. Suka korang kan? Suka. Ayo kalau babak ni suka eh. Ha. Okey nak? Dah masuk dah susuk mak minyak. Ini minyak bulu perindu. Ha gitu. Dah naik dah. So baru dah pakai minyak bulu perindu. Sugar Luxury Beauty Oil daripada Sugar Gold. I dapat rasakan dia punya kemasyuran dia. Dia punya rasa membuatkan makeup apa diri I dah nampak roh tu dah masuk dah. Nampak tak roh masuk? Ada perasan tak? Ada nampak tak roh masuk? Tak nampak lagi sekejap. Sekejap dik. Tunggu nanti dah gelap roh nampak eh. Baru kita pakai Euphora punya day cream. Dah pakai ni. Nampak tak aura kita ni? Kita nak make up stage no. Make up stage kena letup. Sebab kita lawan. Sebab kita buat show dengan perempuan lain kan. Kena lawan no. Takkan nak kalah kan. Dengan perempuan Ozi lain kan. Betul tak Nia? Takkan mak nak kalah kan Nia? Mak kenalah pakai barang-barang yang dah mandarim kan no. Ni nak mandarim ni eh. Mandarim cara halal lah kan betul tak? Yang ada kelulusan KKM semua kan. Takkan nak kalah. Takkan kalah kot. Betul tak, Nok? Tak kalah. Okay. Lepas tu baru kita letak foundation. Tak kalah kita kalah. Dia bila letak minyak tu tadi, dia akan meresap. Kulit tu, makeup tu akan jadi macam flawless tu. Memang tak akan kalah lah kan. Tutup aurat bang. Sebelum abang tutup aurat, betul abang. Abang pun dah pun dan dia aurat apa abang? Abang nak tutup aurat? Apa pun dan dia? Apa pun dan? Kau tak tahu tak abang pun dan? Kenapa kena suruh abang? Kenapa kena suruh pun dan tutup aurat? Kalau pun dan tutup aurat nanti kan kau kata pun dan main kat agama. Kau nak suruh pun dan jadi apanya? Dulu pun dah tutup aurat, kau kata main agama. Bila pun dah dapat tutup aurat, kau suruh tutup aurat pula. Kau kejap apa ni? Kau cakap pun terpusing-pusing. Kenapa ya? Ya Allah teruknya kau ni. Ini sambilan je no. Part time. Pakai tangan je. I suka pakai tangan. Tengok bila dah pakai minyak tu kan. Dia kalau blend pakai tangan pun mudah no. Cantik je kulit. Tak live kat Titi ke? Ya Allah, Titi lah 5,000 lebih orang tengok. Engkau follow Titi siapa? Nampak sangat kau ni follow Titi fake orang, fake account. 5,000 orang tengok. Kau kata tak ada live kat Titi ke telefon kau satu je?
Berani mati kata mak tak buat last kat Titi. Titi itulah yang mak. Ah, kau tengoklah dah 5,000 tengok, dah gelak, dah ketawa. 6,000 je orang tengok. Tu aku bencinya. Aku benci eh. Aku mana nak buat lawak dah. Aku tak akan cakap isu-isu semasa ke apa ke. Macam ni cara korang bagi like. Aku bawa buahkan 3 barang tau. Kau tunggu no. Sekarang memang nampak kurus. Kau tunggu. Aku tak siap lagi. Tak siap lagi. Kau tunggu sekejap. Ni tak siap lagi ni. Tak siap lagi. Sabar. Eh? Tak siap lagi sabar. Boleh tak sabar? Cepatlah like sikit. Kita pakai budak ramai. Eh, dah jangan. Tak boleh. Kita nak pakai concealer dulu. Yang ni. Di mana-mana concealer. Ah, ni dia. Kat bawah mata ni. Oh, ni kita pun kena pakai. Dia punya span. Ni macam ada merah ni kan. Lebam-lebam mata tu tak cukup tidur tu kan. Kau boleh lah nak. So ada apa? Ha. Kau boleh lah kau blendkan dia. Kejap macam span. Mana span nak? Blend sikit dengan foundation sikit. Mana foundation nak? Bau lawa. Tambah sikit kat mata tu. Dia mata tu tak sembab-sembab. Tadi dah pergi gym semua kan. Penat, dah letih. So, kita kena ni lah. Nampak macam penat-penat buat mata tu. Segar sikit. Senyap ikat sajat. Kau bagilah tak banyak. Aku nak 200 buat aku bersembang balik. Aku tak boleh nak. Aku rasa aku kena scan. Korang dah gelak dah banyak dah apa semua dah kan. Aku dah cerita cara pakai ni apa. Korang potong. Korang tak bagi aku ni. Mesak apa. Apa tu tak bagi aku. Kalau jumpa bomo panggil apa tu? Panggil apa? Pengeras. Kau tak bagi aku pengerasnya. Aku dah minta pengeras. Aku nak 200 like pengeras aku. Kalau tak, aku tak akan jalan eh. Ini baru pertama. Dia ada lagi pengeras. Kalau kau tak bagi aku pengeras lagi 200, aku tak akan cakap apa-apa. Aku akan senyap. Bomo pun cari makan juga eh. Bomo pun cari makan juga. Aku bomo online. Dah 200 dah okey baru cakap. Tapi masih continue lagi eh. Tolong eh. Aku tahu nak habis ni 1 juta dapat eh. Okey. Inilah dia. Kita kena terima hakikat no. Kita perempuan-perempuan yang kita yang dilahirkan tak Malaysia. Tambah-tambah kita. Daripada Malaysia, Singapura, Brunei. Kita cantik memang kita dah cantik. Kita bentuk figure kita cantik. Cuba kadang kita tak make up ni kita kurang lawa sikit lah. Kuranglah lawa sikit. Tapi bila dah make up, mana-mana influencer, kau carilah influencer yang mana-manalah. Kau letaklah depan aku, siapa yang lawa? Adalah yang lawa, tapi tu mungkin dalam
Daripada 10, mungkin 2 yang lawa. Betul-betul tak make up, cantik, lawa. Tapi kalau ke yang datang, lawa pun lawa biasa. Bukan yang lawa macam yang terletak hidung, dah terletak semualah, terletak habis-habisan, terletak tu kan. Secari make up, tak make up, bangun tidur je muka tu lawa. Tak adalah cantik macam tu. Kita macam mana pun, kebanyakannya perempuan bila dah make up memang cantik. Sebab tu lah, make up ni penting. Aku memang tak make up, memang tak lawa nak. Aku tu macam cakap, aku memang tak lawa. Aku kalau nak jumpa orang pun, at least dating pun, aku kan pakai lip balm sikit, bedak baby. At least bedak baby, lepas tu letak lip balm dekat bibir, dah cukup. Letak blusher dah. Kadang lip balm tu yang ada pewarna tu lah jadi blusher. Kalau macam tu, muka aku tempeyeknya. Aku terus cakap, muka aku macam, kau faham tak, Noh? Kita kena terimanya. Kita kena terima hakikat. Kita umur dah berapa juga, kan, betul tak? Paling tidak pun pakai spek mata, cover mata, kan? Mata kita bukan mata Ashura Rai. Kita ni mata, aku ni mata. Kalau tak make up, Cina Bukit. Cina Bukit letak aku lebih kurang sama dah. Betul. Aku jujur cakap. Aku jujur. Bedak tu kod apa saja? Remel kod 9. Saya pakai kod 9. Saya tak pakai putih sangat. Okey, dah pakai benda ni, saya akan pakai loose powder. Bawah mata. Daripada Maybelline. Saja pakai perfume apa, cuba komen sikit. Jenis orang yang ketiak berbau ni. Orang jenis ketiak berbau, dia adalah disebabkan, orang jenis ketiak berbau ni disebabkan, dia tak jaga. Aku kalau tak kerja dora, buka ketiak aku pun tengiknya. Aku bukan dilahirkan ketiak aku wangi. Tapi bila kita jaga, kita pun akan jadi wangi, faham tak? Sebab aku pernah mengalami duduk dalam penjara. Satu hari aku tak mandi, tak apa, tak ini. Aku buka ketiak aku, ya Allah, tengik ni bulu ketiak aku. Ha, faham tak? Aku pernah duduk dalam penjara tu sekejap tu walaupun aku direman. Aku tahu, oh, bawa aku tahu punya aku ni tak wangi. Cuba kau biarkanlah ni kalau kau tak mandi. Dia sebabkan hygiene. Kalau kau tak mandi, kau berpeluh. Aku dengan dalam penjara tu, dalam keadaan ketakutan, berpeluh-peluh apa semua tu. Busuk aku. Busuk. Busuk. Memang busuk. Ni pengalaman akulah. Pengalaman aku. What say you? Orang yang tak jaga badan ni memang akan bau ketiak. Mana-mana pun. Dah dia tak nak spend. Dah dia pemalas. Tak nak pakai deodorant. Macam mana? Mungkin dia pakai deodorant pula. Kalau jenis orang tu dah berjenis tahu dah jenis badan berbau. Jenis badan cepat peluh dekat ketiak. Kau kena pakai deodorant yang apa tu yang... Yang dry punya, yang jenis spray punya. Jangan pakai yang roller tu. Pakai yang spray punya. Barulah dia okey. Lagi satu, sabun pun pemain peranan penting juga. Kau tak boleh pakai sabun yang jenis macam yang dekat ketiak tu. Banyak benda lah. Kalau kita orang Malaysia kan, orang kata letak limau nipis lah, limau lah, itulah, inilah. Cuba je lah. Betul tak? Okey. Dan I sekarang ni, I nak buat dulu makeup untuk tanam dulu dia punya tapak. This is my favorite color yang atas sekali. Ini dia. Eyeshadow daripada Sugar Gold. Kalau you tengok, I pergi kerja ke, I siap-siap, I mesti pakai eyeshadow ni dulu. Sebab eyeshadow ni, aku tak tahulah. Dia punya color dia ni macam, best, no? Aku tak tahulah cakap macam mana. Memang best gila. Beli ni kan, kau boleh buat shading, kau boleh buat shading hidung, shading parang. Cantik kan, oh? Kalau buat bulan puasa, hari raya ni kalau kau nak make up macam sajat ni. Nak make up, ini make up macam sajat lah macam tu.
Ada tak orang nak makeup macam Sajat ni? Ada tak yang idolakan makeup Sajat? Okay, hari ni kita nak buat makeup-makeup Sajat. Ada tak? Ada tak? Pakai brand MW bagus untuk ketiak tengik. Brand MW bagus. MW tu banyak. Yang mana, apa nama dia? Yang jenis macam mana dia dorang? Alah, kalau ketiak tengik senang je. Dah tahu ketiak tengik, kau gemuk ke, kau jenis sport ke apa ke, kau pakai je deodorant yang jenis sport. Yang aktif punya. Apa yang sport punya. Bila sport, dia memang, dia macam, dia tahu fungsi dia macam mana. Dia tak semestinya lah pakai barang-barang. Deodorant punya, deodorant je lah. Dulu, nak kulit cantik macam Sajat cerah je. Ambil anti peluh. Support Bella guys. Dia makin kurus, Mat. Kenapa kalau aku kurus? Kenapa kalau aku kurus? Ini maknanya aku tak makan rasuah. Bodoh. Aku macam korang makan rasuah. Sial. Hai Fazil Zainal. Sihat ke? Ya Allah mak ayam. Aku ni kan tunjuklah gaya hidup aku sihat. Pergi gym, pergi apa. Aku tak tahulah fungsi korang nak kata aku kurus tu. Lawa lah kurus kan? Ke tak lawa? Kuku cantik, no? Lawa nak gimana ni, Cacat? Nak pergi show? Nak buat show tujuk-tujuk badan. Ni ha, tengah pakai bar makeup Malaysia ni ha. Kat sini, produk Sugar Gold. Nak tengok lah. Kita pula nanti nak buat show pula dengan, apa tu? Puan-puan Ozzy, sekejap lagi. Puan-puan Ozzy pakai makeup Dior lah apa kan? Kita pakai produk Malaysia je. Lawa kita pula jenis tak boleh bincang tu. Pasal lain aku ni macam besar sebelah ni. Besar ke sebelah lain aku ni? Okay lah ni eh. Muka lawa. Muka dah pakai susuk. Takkanlah sengit sikit eyeliner tu tak lawa. Kan? Kata dah pakai minyak puluh perindu. Lawa tu bukan lawa. Ini Alip tengok ni. Tell me the truth. Tell me the truth. Why you want to leave me? I will tell my secret. I pun dah potong. I pun dah potong, Alif. You know what? Oh my God. I'm so happy to tell my truth. This is my happiness. I udah potong. Yeah, I know you potong. But all I potong. Not half. All.
Aku tengah makan Maggi Macam. You jangan risau, Liv. You dengan I, you selamat. Sebab you takkan dapat anak dengan I. You tetap ada anak dengan Bella. Say, what say you? Okay tak? I, okay kan? I dah kata, dengan I lain, dengan mereka lain. I lain. I lain. I different. You know, I'm, oh my God. I look stupid when I'm talking Malay. Mereka gagak pula. Okay, I'm different than others, okay? I'm special, Liv. I'm special. You can imagine that? Me and you together, we don't have any kids. Oh my God, so awesome. Benci kan jadi penyondol? Mak kan jadi penyondol, nak ni, maknanya kalau mak dengan Ali, mak jadi penyapu. Penyapulah mak, penyapu. Angkat bakul. Mak, penyodol, penyodol. No, ada tengok dekat Melodi tau. Melodi ke apa? Betul ke yang Pondan dalam bas tu, tu Pondan tu dengan Alif? Dia beritahu, dia kata, aku dah lama tak tengok Astro. Betul ke yang dalam bas tu Pondan bukan perempuannya? Hanya? Betul ke nya? Ha? Ha, betul. Cerita tu betul lah. Betul, no? Betul lah, no? Ya. Yeah. Tipu lah tu. Oh, tipu parody je. Oh, parody. Okay. Aku mati-mati ingat Pondan tu. Parody lah. Oh, ya ke? Tak ingat macam betul-betul Pondan tu buat. Celaka betul. Hebat ni. Dia kata, yelah, Ali nak kenal. Ali ajak I couple. I tak nak. Kata, hebatnya kau. Orang Sarawak. Oh, ya ke? Hebat sangat. Okay. Makeup dah macam tu. Tapi memang hebat lah. I mati-mati ingat. Betul. Dulu ingat lagi kan masa dekat Malaysia, rumah terbuka, tak boleh 20 orang lah yang datang, inilah, tak boleh lebih 10 kereta lah kena report. Sekarang semua dah okey balik, alhamdulillah. Happy tak korang? Kita pakai eyeliner. Sabarlah. Ya Allah, kau ni nak suruh aku bercakap. Kau nak suruh aku pakai eyeliner buat buah mata. Kau tahu tak? Aku ni kalau salah draw, aku ni jadi ju-on. Kau faham tak? Aku ni dah terbesar dekat tepi ni dah. Kau nak suruh aku cakap. Kau jangan sampai aku draw nanti jadi ju-on tau. Ha? Elok-eloknya aku ni lawa-lawa. Tunggu tak lawa nanti, kang. Over sangat suruh aku cakap. Aku tengah draw ni kan, bawah ni dah lah kedut-kedut dah. Dia kalau dah kedut-kedut bawah mata ni tak botox lagi. Ha. Kau suruh aku cakap, kau dah kata aku tua bagai sel.
aku ni tengah draw elok-elok dalam mata ni. Kau tahu tak bila dah kedut-kedut, kadang-kadang bila kita draw tu macam dia macam dia jalan gegata tu. Faham tak? Kau faham tak? Aku tak faham nak cakap macam korang ni. Kau tahu tak bila dah kedut-kedut buat mata tu, bila kita nak draw mata tu, kita kena tenang. Mata kita kena tenang, boleh draw tu cantik. Faham tak? Tak menyempat. Tak bolehlah aku nak senyap sekejap ke apa ke. Nak suruh like tak ada tak banyak senyap. Tak bagi like tak apa, nak hiburan je. Ni sabar, akak tengah pakai ni ha. Akak nak lawa dik. Akak ada kedutan buat mata ni. Tak apa, jangan risau dik. Akak dapat je pasport akak ni, akak terbang pergi buat mata akak. Terima kasihlah bagi komplimen akak kata akak tu eh. Sebab kadang akak tak sedar. Sebab memang nak tahu pun akak ni nak nampak dia dah rasa. Kita kadang-kadang tengok diri kita, nampak muda lagi kita ni, nampak muda. Bila kau cakap aku dah tua dah kan? Baru ada akal lagi buat mata. Nak buat-buat ni semua. Kalau kau tak bagi tahu, aku pun tak perasannya. Muda je aku rasa diri aku ni. Eloklah kalau kau bagi tahu aku awal-awal kan. Sebab senanglah aku nak adjust sikit lah. Senang aku bagi review kat doktor. Doktor, you know what? All my viewers say to me, what I do like, I look old. You know what? You know what? I very famous in Instagram, TikTok, whatever lah. So, I don't want to lah make sure my face look ugly. English very broken Melayu kan? Then, that's why lah, I want to tell you. So, make sure my face look like, Sweet 21. Forever. Don't forget, put all the fat transfer here, and my smile line, okay? Look better and better. Too easy to me to draw my eyeliner, you know what? I love to use my eyeliner. So, I don't want to become like shaking, because when I'm shaking, my eyeliner become look ugly, look ghostbuster, you know what? Thank you to all my friends. Kan, kau sebenarnya dalam kau kutuk aku ni, kau cuba nak mengubah aku. Aku kan, kenapa aku yang macam ni, kau kata aku tu, Ustaz Idrus tu dah tua, tak ada pula aku cakap, Ustaz Idrus tu dah tua eh. Kau kalau aku tengok, kalau Ustaz Idrus tu ni kan, tak ada pun kata dah tua Ustaz Idrus, tak ada. Subhanallah, ya Allah ni bagus ni, tak ada pun orang elok je cakap, mereka dua dah berjanggut dah tu. Aku ni yang tak ada janggut, tak ada apa, sangat kurus tu. Kau kata aku tua. Macam berzikir tu aku ni. Benci kadang. Kau tunggu lah nak pasang tusuk dah ni. Okay. Lepas tu saja akan pakai eyeshadow bawah tingkat ni. Saja nak pakai colour warna ni. Colour ni. Ni. Untuk blendkan dia. Nampak? Eyeshadow tingkat ni harga dia dalam RM30 rasanya kot. RM15 ke berapa? Yang sejak tahu dia punya blusher dia RM15. Murah blusher dia. Blusher dia jangan cakap lah. Kalah blusher lain. Blusher dia. Kalah je nama internasionalnya. Mak tak tipu. Kalah. Dia punya blusher letup. Tak tahulah letak apa. Cili kering ke. Carrot blender ke. Tak tahulah letak apa. Tapi letak je. Dia punya lekat tu. Ya Allah. Lekat macam tak ada tanggal tu. Ha. Tengok tak? Segaknya. Okay. So, I nak buat kening pula. Nak buat kening set. No, nak tanya berapa lama kau kosong hormon? Dari umur berapa? Kenapa nak kosong hormon pula? Nak jadi pondan?
Dek. Bapa mana nak tengok anak dia jadi pondan? Aku tak nak ajar kau terus senang Nak makan hormon ke, nak apa ke. Kau nak pondan ke apa ke, kau pandai Google sendiri. Aku sendiri pun dah, aku tak nak Aku cukup dengan dosa aku, aku tak nak ajar. Ada orang tanya aku nombor doktor lah, apa dah tak nak. Aku akan simpan segala-galanya. Dan nak tanya aku doktor mana lah, apalah. Tidak akan aku share. Sebab bila aku share, aku telah membuat perjanjian antara dosa aku dengan dosa engkau. Tak nak, aku tak nak ajar engkau. Aku jadi pondan ni bukan orang ajar. Ini pilihan aku dan jiwa aku. Tak ada siapa yang ajar. Mak ayah aku pun tak ajar aku jadi pondan. Tapi aku memang dilahirkan macam ni, Dik. Cara drawer aku tu pun memang dah nampak dah. Legendary. Kau jangan tanya aku berapa lama aku makan hormon. Hormon apa aku makan. Kau jangan tanya. Aku takkan ajar. Sebab jadi pondan ni bukan disebabkan dia ajar. Tetapi hati. Hati sebagai pelawan pondan ni. Aku ibarat macam pahlawan tau. Orang kejar orang ni, orang nak ni ke apa kan. Aku tetap jadi pondan. Maknanya, kalau orang tanya antara duit dengan pondan, mana kau nak jadi? Pondan. Kau tak nak duit? Tak nak. Harta tak nak? Tak nak. Aku nak pondan. Sebab apa? Jadi pondan tu adalah freedom untuk aku. Kalau aku ada duit, tapi aku setiap nyawa aku kat sini, untuk apa? Aku, ini aku. Aku tak boleh tipu diri aku. Jujur. Rindu, rindu kau nak. Yuri sangkut, Yuri sangkut ni Chad. Awak sakit ke Chad? Aku elok-elok bercakap ni, dah kata aku sakit. Elok bekerja, elok bercakap, elok pergi gym kata aku sakit. Kau ingat makan banyak tu tak sakit ke? Kau nampak bila orang kurus je sakit. Kau ingat kau sihat tu kau tak sakit. Kau tak sakit. Kau ingat engkau badan kau tu yang banyak lemak tu, yang makan kau berat badan kau sekarang, kau tak sakit. Ha? Kau makan santan ke apa tu, kenduri kendara tu, makan macam tak ingat dunia tu, tambah 5-6 kali tu tak sakit. Engkau tu silap engkau tu yang berpenyakit. Kau jangan makan-makan muka orang sangat. Silap engkau tu bukannya mengandung kau, kena santau. Kau hantar santau wangi. Bang, berjaya kita bang. Kita mengandung ni. Lah, mengandung kau nak. Tapi lain pula kandungan kau ni. Aku ni punyalah sihat hidup ni. Seolah sihat kerja bagai. Dah tiba-tiba kata aku sakit. Kalau aku sakit tak aku buat live. Ya Allah. Inilah dia. Kalau dah selalu sangat duduk dengan orang-orang yang negatif kan. Kita sihat pun dia kata sakit. Kita tak sakit kata kita sihat. Kan? Bila kita kurus dia kata kita sakit. Betul tak? Bila kita tak menunjuk kata kita miskin. Tak pernah senang hidup korang tengok Sajat. Bila aku banyak duit, kau kata istijat. Ada je. Aku tengoklah. Aku nak tengok cara korang macam mana. Sebab aku dah banyak belajar. Sebab hati manusia ni kita kena berhati-hati. Ni kita bukan bercakap pasal diri aku saja. Aku cakap pada secara general. Tak semua benda yang kita tunjuk ni orang suka tengok tau, orang meraikan. Sebab dah banyak kita tunjuk, banyak yang dengki. Lagi banyak kita tunjuk,
banyak yang memahati. Lagi banyak kita tunjuk, lagi banyak orang nak korek apa yang kita ada lagi. So, dalam hidup ni kadang-kadang kita kena tunjuk miskin ni. Sebab bila kita tunjuk miskin, orang tak akan ambil tahu pasal apa yang kita buat. Lebih baik jangan tunjuk. Kita ni, makan sana, makan sini, tunjuk sana, tunjuk sini, memang bagus. Korang yang kata dah pergi sana, sebelum tu aku dah pernah buat dah. Sebelum ada korang buat, aku dah pernah buat dah. Sebelum ada tu semua, aku dah pernah buat dah. Dan aku tak heran kalau orang generasi lain pula buat. Sebab aku tahu, darah masih muda. Aku yang dah terkena, aku belajar. Kena aku ni macam ketok je. Ketok ke, Mak? Okay. Okay. I love you saja. You are so brave. Waris mas wasih darah masih muda. Sekarang ni darah meledak dah. Sejak apa perangai you kalau laki suka partner? Partner apa? Partner dia pakai seksi-seksi dalam. Diam dia suka pandang girl lain. Laki kau tu rojak. Partner kau tu rojak. Rojak sambal. Di mana kau dapat, di situlah. Dia tengok juga kat mana partner kau dapat. Kalau jenis partner jenis memang asal dia memang jenis asal memang suka bau bangkai, bangkai lah yang dia akan cari. Kalau partner kau tu yang jenis yang kau memang kau jumpa tu memang tempat yang bagus, bagus lah dia cari. Itu je. Dalam kehidupan kita ni, kita ada orang boleh bagi peluang kedua, ada orang tak boleh bagi peluang kedua. Ada orang bila kita dah bagi peluang kedua, dia nak peluang ketiga. Hidup ni adalah pilihan dia. Hidup ni adalah pilihan. Kita yang memilih, kita yang nak. Bila once you dah buat, pandai tanggung, pandai jawab. Betul tak? Dan you tahu pula laki you tu macam tu. Dan you pergi bawa tempat yang perempuan-perempuan seksi dah kenapa? Dah kawan you pun menjadi seksi. Benda seksi kot. Orang tengok lah. Betul tak? Aku tak tahu macam nak jawab soalan tu. Kau pergi mana sebenarnya? Kau macam endut ke apa? Ha? Kalau kau dah cek endut, memanglah lah orang tu tengok yang lain. Ya Allah kau ni. Teruknya. Aku macam tak boleh terfikir pula. Kau ni kat mana sebenarnya? Ha? Macam mana pula orang tu boleh tengok perempuan lain? Seksi. Kau tak baik kata aku HIV. Ha. Kau cakap aku HIV, aku tunggu eh. Aku beritahu kau. Aku sumpah siapa yang cakap aku HIV tu, biar benda tu kena dekat kau.
Kau cakap aku kan, kau kena kat kau. Alhamdulillah, kau cakap aku macam tu, kenalah kat keturunan kau balik. Amin, ya Rabbil Alamin. Ha, kau cakap macam tu, tak baik eh, tak baik. Aku kerja bagi farmasi tau. Ah, ha, kita kerja bagi farmasi, kau boleh cakap macam tu kat aku. Kau tengoklah, jahat mulut ni mana lagi. Ha, kau tunggulah eh. Dia kata HIV ke? Ha. Tak baik, mulut jahat. Ah, ha, ni jahat ni, ni jahat. Aku ping kau punya, kau tunggu. Kau tunggu, aku akan ping kau punya ni eh. Ah, ha, ni kan. Ni Jojo ni. Kau tengok nak. Mulut jahat nak. Ni Jojo ni. Jahat mulut dia ni. Ah, aku tunggulah hidup kau eh. Jojo. Keturunan kau eh. Engkau ke keturunan kau yang kena. Sumpah. Aku sumpah eh. Aku sumpah. Aku ni orang yang terkena. Orang yang selalu dianiayai tau. Kau cakap macam tu. Hidup kau akan kena. Tak baik cakap macam tu ke orang. Aku elok-elok. Ya Allah tak baiknya. Aku dosa aku dengan kau tak tahulah. Apa itu yang orang lain-lain kurus tu? Semua HIV lah. Jahatnya mulut. Jahat mulut dia. Orang macam tu memang jahat mulut. Dia ingat pilih pondan je HIV. Pondan je HIV. Aku doakan dia. Walaupun aku tak tahu rupa dia macam mana. Aku takkan maaf eh. Orang jatuh macam tu kat aku. Sebab aku ni, jenis seorang yang jaga diri, sayang diri aku. Sebab aku tahu aku ni kat negara luar, aku kena sayang diri aku. Kan? Okay. Jahat mulut dia. Jahat, ya. Yeah. HIV tak kira saiz dik, kena belajar. Betul, HIV tak kira saiz. Dia bukan disebabkan kurus ke apa. Ada orang kena HIV tu, badan gemuk pun kena HIV. Dia bukan disebabkan saiz ke dik. Pandai je cakap orang eh. Ya Allah, mana dia belajar tak tahulah. Baby pun boleh kena HIV tau. Jahat mulut. Be positif. Ha. Saja pakai concealer brand apa? Saja pakai Maybelline. Tapi corrector apa semua tu saja pakai jenama Sugar Gold. Ini saja pakai jenama Malaysia. Eh? Jenama Malaysia. Okay. Sekarang ni I nak buat shading pula. Berapa dah ni? 45 dah. Okay, I nak buat shading eh. Shading, shading, shading. Jahat mulut orang macam tu tak baik. Okay, shading pun saja akan pakai daripada tua eyeshadow. I love lah sangat tua eyeshadow ni. You all belilah, not cuba lah. Ni dia punya tua eyeshadow ni, dia punya shading tanam ni kan. Kau tengok dia punya shading tanam. Kau tengok nak. No. No, kau tak suka ke ni? Kau tak shading tanam dia ni. Kau tengok, no. Ha. Heidi Klum terus semaknya. Heidi Klum. Heidi Klum. Heidi Klum. Ha. Heidi Klum, no.
Hebatnya dia punya ni, tak kedekut. Cukup sifat. Ni, dia eyeshadow tapi mak pondan kan memang kuat buat eksperimen. Ha. Eyeshadow pun dia pergi buat ni, ha, shading. Ni eyeshadow tapi dia punya tu kau tengoklah nya. Kau tengoknya. Mak tak pakai shading tanam tau. Mak pakai dia punya eyeshadow je dah macam tanam sesuatu. Adakah minyak bomo yang mak pakai ni terus seri naik? Ah, seri pipi tulang naik tu. Ini kalau Cik Ta tengok ni menangis Cik Ta. Ni. Ini Cik Ta tengok ni kata, ini dah dari kembar kami ni. Aku kalau shading, aku kembar Cik Ta tau. Aku kalau tak shading, Mona. Aku kalau dah shading, Cik Ta. Aku macam-macam rupa ada. Aku ni semua tak jadi yang Mela masuk. Apa tercegat tu? Aku tak jadi tu je. Aku baru dua jadi dua watak. Cik Ta dengan Mona. Mona tu sebab mungkin dia tak pakai concealer. Mona tu kalau pakai concealer, makeup bagus, lawa Mona tu. Tapi zaman tu tak ada concealer eh. Dia ada rambut remos, kering-kering macam tu je. Aku ni cuma tak jadi ni je. Meh lah masuk. Buat apa terjegat tu? Itu je tak ada watak aku lagi. Setakat tu aku tak ada lagi dipanggil tu lah. Like tu bagilah 1 juta nya. Rumina sidik. Aku tak ada orang panggil aku Rumina sidik lagi. Tapi aku kalau tua aku nak jadi macam Rumina sidik lawa. Lawa, lawa. Kau takkan jadi pelakon. Aku nak jadi pelakon macam tu. Biar cucu aku tengok. Ini ke nenek? Ini ke nenek? Ini ke nenek? Abah ni ke nenek? Inilah nenek kau. Oh, nenek berlakon cerita hantu bah. Mela masuk. Buat apa tercegat tu? Artinya tercegat tu buat apa masuk le? Kita pula orang Perak kan? Artinya buat apa tercegat tu? Ha, kau tengoklah shading dia nak. Boleh shading kepala lagi, ha? Mana yang dahi yang luas terbentang tu, shading-shading lah kepala tu, eh? Janganlah kau nak feeling kau tu dahi-dahi, apa tu? Dahi kau tu. Kalau dahi kau tu dah macam pada astaka, kan? Shading-shading lah sikit ni, ha? Aku ni dahi yang sejempol ni pun aku shading. Aku pergi ni. Shading sikit kat sini. Boleh campur blend dia. Tapi memang hebat dia punya ni. Shading dia hebatnya. Mak tak cakap apa. Nampak? Ini kau boleh letak lagi bedak-bedak tabuk lagi. Boleh letak yang ni je. Dia kalau letak bedak tabuk, dah pakai setting spray dia. Setting spray dia best not. Best setting spray dia. Dia balancekan semua. Lepas tu kami nak buat hidung. Kami nak buat hidung. Sekejap eh. Kami nak buat hidung kami. Set. Kami letak bedak dulu. Kami kalau dah buat hidung, shading, cetak eh. Saat kami pakai tudung. Tuan kata, awak cetak dekat. Ada dekat ni kot. Takkan cetak main tip ni. Tak buat zain. Tak buat zain. Kami akan buat hidung cetak. Tak boleh pakai hat ni. Halus kami bagi.
Tulang halus sampai pagi. Ha. Halus tulang kami pagi ni. Ini Dr. Puchisat. Dr. Puchisat, no. Dr. Puchisat. Dr. Kuladek pun kalah. Ha? Ui, suai ma. Mai suai na ka. Ui, leut. Beautiful ka. Cet. Cet, cet ma. Cet. Iman. Iman. Ponan Thailand kalau nampak aku, Iman. Iman saja, Iman. Iman. Macam tu dia kata aku. Berangan ni ha. Iman, Iman. Dia kata aku macam tu ya. Suai ma. Jing. Let. Let. Ha. Tengok dia punya shading dia tu. Ha. Tengok shading dia. Aku dah kata dah Nok, dia punya shading ni Nok, aku beritahu engkau. Dia punya kualiti dia kalah jenama lain eh. Aku tak tahulah dia letak apa kat dalam ni. Aku rasa dia ambil tanah daripada Masuri punya pasir tu kot. Tak tahulah pantai pasir Masuri yang hitam tu ke apa ke kan. Tak tahulah punya punyalah tanam tu dia terus jadi macam na'udzubillah min syaitan. Macam pakai tujuh. Macam mana bunga no? Macam mana bunga pergi Masuri tu. Ha. Teruknya dia punya lawanya. Ha. Nampak tu? Aku tak pakai apa-apa pun. Pakai ni je. Dia punya tingkat ni memang betul-betul macam. Kau tahu tak dia punya eyeshadow ni kan? Mak tak terfikir sekejap macam dekat Langkawi tu. Kalau kau naik kabel car tu. Yang ada tujuh apa tempat mandi manda tu. Ha, inilah rupa dia ni. Hebat dia lain macam no. Kau tengok no hidung mak ni ha. Puchisat Dr. Ka. Puchisat Dr. Ka. Jing Ka. Iman Ka. Iman Ka. Lert. Lert Ka. Sap Kau Ka. Sap Kau Ka. Neng Song Sam Si Ha. Ha. Ha Si Pat Ka. Ha Si Pat Ka. Ah ni. Kau tengoklah Nok, dia punya cantik tu punya. Dia punya lawak. Mak antara dua ni. Antara dua ni, mak suka Istanbul. Sebab Istanbul ni kena dengan wajah mak yang yang macam bisa tak bisa tapi sweet. Ah ha, gitu. Faham tak? Ada setengah kan perempuan-perempuan dia ni sweet tapi dia ada bisa sikit. Ah ha, bisa dia tu macam bisa yang macam muka ratu kan macam ada bisa sikit kan. Kalau macam muka yang yang Miss apa Nicaraguay kan, itu kan nampak dia kan macam ada bisa dia sikit. Tapi bisa dia on stage ha. Ha, kau nak cakap apa ni muka. Bisa memang bisa. Ada bisa. Bisa cantik. Kau faham tak bisa cantik? Nicaraguay. Ah, jenama apa tu? Sugar doll juga. Eh sugar doll. Sugar girl. Ah, sugar girl. Sekarang ni rambut aku dengan make up, dia semuanya sugar. Make up sugar girl. Rambut sugar doll. Ah, eh? Hari ni. Ah, kau tengok. Dia pedas-pedas manja gitu. Lawa tak mak? Ah, kau tunggu mak pakai bulu mata eh. Mak terbizik macam cikta lagi. Sekejap lagi mak dengan cikta, adik-beradik tau. Mak boleh pakai tudung lagi. Mak pakai baju kurung sebijik macam cerita sekejap lagi. Kau tengoklah aku buat nanti. Aku akan buat. Akan belum. Mak pakai maskara kejap. Mana maskara mak? Maskara yang dah beli lama eh. Saya nak buang.
Okay. Pakai bulu mata set. Tu je lah bulu mata. Bulu mata berada kes ni. Bulu mata. Bulu mata tak sembang ingat. Ini bulu mata ni kalau orang ambil. Kalau macam, Nok, tolong ambil. Kita kalau buka, dulu saja ingat lagi kalau kalau pergi open house ni kan. Nok, kau tolong ambil lemang Nok. Tambah sikit Nok. Ni. Nak mak malam nak angkat ni. Tu enggak mak makan banyak. Ini maknanya, bulu mata angkat lauk, orang tak perasan. Inilah dia, bulu mata angkat lauk, orang tak perasan . Orang tak perasan. Tak perasan pula dia angkat lauk. Bila dia angkat lauk tu? Ini bulu mata angkat lauk tak perasan. Orang ingat belum makan lagi tapi dah dua kali tambah. Inilah dia, bulu mata ambil lauk tak perasan. Bulu mata angkat lauk tak perasan. Ada dia punya bulu mata tu kan. Ada je dia punya keedah-keedah dia tu. Ada je dia punya ni kan. Sajaknya ada je dia punya cara-cara bulu mata. Hampir ambil lauk tak perasan lah. Itulah, inilah. Okay. Ambil lauk tak perasan pula. Dah nak malam dah ni. Like tak banyak, tak sampai 1 juta pun. Gelak dah banyak dah apa semua. Oh, depa kami nak jadi Cik Ita dah ni ha. Nak sama dah dengan Cik Ita dah sat kami. Kami bagi dua version Cik Ita. Cik Ita lepas tudung pakai tudung sat lagi. Tangga pula rumah mata kita ni. Set no. Okay. Segak dah kami. Kejap. Bulu mata kami tu. Segak dah. Alamak lawanya. I rasa you tak make up. Asal nampak tua dah sekarang. Memang nampak tua dah. Umur apa? Kau tu muda lagi ke? Umur kau tu makin pendek ke? Makin tinggi? Makin nurun ke? Makin naik? Aduh sibuk ni. Orang tak siap lagi lah Nok. Tak lepas rambut lagi. Kau tunggu. Kau kata aku tua. Kau lepas rambut kau sekarang. Kau setakat rambut kau tu macam secekat kangkung. Setakat kau rambut kau tu banyak kepulauan-kepulauan Melayu. Setakat kau punya, setakat rambut kau macam musim-musim kemarau. Padi-padi musim kemarau. Tak payahlah kau nak sembang aku .
Nampak tua, nampak tua. Lepas rambut kau tu dulu. Lepas, tunjuk sekarang rambut kau tu. Elah. Tunjuk sekarang rambut kau. Takat kau rambut kau setrikat kangkung, tak payahlah kata tua ke, lampak tua lah, apalah inilah. Lemak-lemak kau tu lemak penyakit ni. Kau jangan ingat ni lemak-lemak kau tu lemak bagus. Tu semua lemak jahat. Masuk orang tu kata sakit lah, tua lah, apalah. Macam tu ke cakap orang kalau datang ni. Aku kalau macam ni buat open house, tiba-tiba datang, selamat raya, kata, eh nampak tua, kau berambut sekarang? Kau berambus. Eh, bukan kau ajak aku. Tak ada. Balik. Habis. Kau punya makanan habis. Balik. Berambus kau sekarang. Berambus. Eh, tak baik cakap macam tu. Tak ada berambus. Aku bukan suruh kau datang sini sama-sama cakap aku tua. Tak perlu kau cakap aku tua. I live kau sampai je kau kata aku tua. Kau tak tanya aku dah makan. Belum sihat ke tidak. Ucapan sama air raya pun tidak. Ini tiba-tiba datang. Eh, saya nampak tua. Ini kau berambus. Berambus sekarang. Kau buat macam tu nak. Eh? Kalau ada orang cakap macam tu kat kau, datang-datang, kan? Kau halaukan je. Orang macam tu tak layak datang marahi kau. Jangan kata, eh tak adalah, tak ada. Jangan kata tak ada, memang ada. Tu memang ada niat. Eh? Ada niat. Itu semuanya parasite, eh? Parasite. Dalam jadian tu parasite. Dia cakap depan tu, tambah pula cakap depan laki kau. Laki kau tu macam, alamak, 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 alamak. Orang panggil tua. Tua pula dekat pasangan aku. Aku kena cari yang muda untuk gantikan yang tua. Alamak, bila pula. Tak ada masa nak cari yang kedua. Ah gitu. Hari-hari balik lewat. Dah ada. Depan mata. Tua-tua. Asal ada. Orang macam tu. Kau kena tendang nok. Halaukan terus. Sebab ini toksik. Bila kau cakap macam tu. Pasangan kau. Dengar je. Pasangan kau tu akan nak cari yang muda. Berambus. Berambus. Terima kasih bagi Rana. Terima kasih yang bagi kita 1 million. Dia tak nampak sabar, Kak. Akak sekarang nampak komen-komen negatif je. Dia tahu nampak. Terima kasih. Terima kasih, Kakak. Adik sayang, Intan Bayung, cantik. Lawa, terima kasih lah. Tadi itik ke? Itik tak ada. Strawberry ke? Minta strawberry itik pula. Ah. Ya, yeah, Ambo minta dia. Terima kasih Mariam, terima kasih Atika, terima kasih Thomas, terima kasih Alipah Kes. Terima kasih. Terima kasih bagi kita, terima kasih Nur Faiza. Gitu. Kan? Okay. Oh, itu je akibat dia, no. Kalau orang datang je tiba kata, eh, saya dah tua. Eh, apa ni? Apa saya gemuk lah, apa saya ni lah, ini, apa semua kan? Kau tu cakap, tak apa macam ni lah, dik. Balik dululah, kata sebab apa? Tak ada makan, dah habis dah. Eh, ni aku baru sampai, no. Ni, tak ada. Kau balik lah, no. Sebab aku salah tersend. Salah hantar invitation. Kau tak ajak akulah ni. Tak, aku tak ajak kau sebenarnya. Minta maaf lah. Aku tak tahu macam mana aku boleh datang. Aku sebab limited. Buat macam tersalah macam ni. Eh, macam mana dia boleh datang ni macam tu? Sebab memang kita invite dia. Sebab dia kan mulut macam gampang. So, kita kena gampangkan dia balik.
Orang macam tu kita jangan bagi ni tau. Jangan welcome kan. Sebab orang kita welcome kan, nanti kan, itu baru pembukaan dah cakap macam tu. Dia belum lagi dia masuk dapur, dia masuk bilik air, dia kona, dia pergi pula ruang tamu, dia pergi bagang seko, pergi ruang taman. Dia mengata tu, sekejap lagi. Dia akan mengata tu, tengok. Pinggan apa, gerapu pakai steel ke, tidak ke, takat gerapu kayu ke apa. Dia akan kata tu eh. Cerita tu tak akan habis kat situ. Balik rumah lauk pula tak cukup, sayur tak sedap, basi apa, lemak ni, buah sikit tak potong betul, ketupat potong herak-herut. Dia akan bercerita. Orang macam tu kau halaukan je. Alang-alang dia kita, alang-alang gaduh, gaduh betul. Puas hati. Macam tu. Ya. Yeah. Betul je orang macam ni tak usah jemput. Betul sangat, datang nak beraya sekali kena halau. Baru nak masuk, ada topik apa, apa kita ni? Topik kita makeup sebenarnya. Okay. Aku ni kan dah elok-elok pergi tambah lagi kan dah. Aku benci betul lah hidup kau ni, Sajat. Kau ni kan, kau tahu tak kau sekarang nak memondat. Cubalah jangan buat benda-benda ripik-ripik. Dah elok Dato' Elaina bawah tu. Kau tu dah lah ada kedutan. Okay. Jangan tambah lagi. Dah cantik dah tu. Pondan kan tak pernah cukupnya. Pondan kan tak pernah serik. Okay. Saya nak pakai bulu mata bawah pula. Buka bulu mata bawah ke tak payah ajak. Saya biar berkontak lain terus lah. Dah siap dah. Okey, kami dah siap dah. Kami dah siap dah. Kami dah siap. Okey, ini hasil kami. Tengoklah pula. Semua kami. Pakai shadow dia ni, buat bagian mata tu nampak sweet-sweet sikit. Tak warna pink. Ingatlah pula. Terima kasih. Meleleh habis ni. Okay. So kami letak bedak sikit, bedak tabok. Bedak tabok kami. Okay, dah macam ni. Rumah kau anjing. Kita ambil buah besar.
Studio. Studio. Lepas tu kami pakai dia punya setting spray. Setting spray depa sedap ni. Fit me. Fit glow. Pakai 2 pump je. 3 pump. Tak cukup. Sesak lah, tak tahu nak apa lah. Licik-licik-licik, cepat licik pula. Set no, saya pakai lipstick pula. Segot dah. Kami lepas rambut kami sekejap. Set. Macam dia pakai susuk dah, kami dah kata dah. Kami kalau pakai benda alah ni, muka kami terkeluar ni. Kami pakai susuk begawan. Cetak sangat no. Susuk begawan no. Begawan. Apa nak pasal apa? Jemaah begawan. Kami cetak ni. Masa ingat masa cerita susuk. Okay. Gitu. Anak patungnya. Mak dah kata dah, Nok. Mak pakai benda alah ni lah, mak lawanya.
Cantik tak? Google color rambut lepas letup rambut. Letup tak? Ha. Letup. Rambut letup. Okey, nak kami pakai tudung tak? Sebiji macam Cik Ta. Ini Cik Ta masa cerita susuk. Ha. Begawan. Apa lagi kita nak buat? Oh, you takkan Cik Ta macam tu kot. Salah tu. Sama tak? Sama tak kami? Mula dah. Sama tak? Ha? Ya. Tak boleh lah, no, Cik Ta. Mak copyright. Mak copy paste. Mak copy paste daripada copyright. Copyright ke? Copyright tu dah telah didaftar. Mak copy paste daripada copyrightnya. Kau tak boleh lah kata. Mak muka sama, suara berbeza. Mak, kau dapat Cik Ta, Cik Ta ada Zain. Mak, muka Cik Ta suara Zain. Mak muka Cik Ta suara Zain. Cik Ta dia ada Zain. Mak muka Cik Ta suara Zain. Kau apa nak? Two in one. Yeah. Kelakor lah kau jahat. Halko. Okay, pakai tudung ni. Okay, pakai tudung ni. Pakai tudung ni. Okay. Sekejap ni. Jangan dari mana tau. Jangan dari mana. Saya tukar baju sekejap. Saya nak cari baju kurung. Saya mana satu yang meletup tu. Sekejap, saya nak cari baju yang meletupnya. Kenalah meletupkannya kan. Sama tak ni? Kurang sama je. Sama tak? Bibi kena tebal lagi kot. Stik kena merah. Oh, sama kot. Kena lampu terang sikit, Sat. Kena lampu terang sikit, no. Sini lampu macam tak segok lampu kat sini. Dia kena lampu. Segok sikit. Tak segok lampu kat sini. Dia kena lampu segok sikit. Boleh nampak sini segok. Lampu kat dapur juga segok. Set no.
Kami nampak kat dapur juga kami kena sekok. Ni dia. Bau lah kau gigi. Ah dia. Tu dia. Berapa apa ada depan. Tu dia. Kena buat beg kecil. Cik tu no? Kena no? Okay. Pakai spek mata sikit. Cipta kat sini macam. Biarlah dia pakai tudung pun. Macam bini mermaid jat. Jat. Sebiji macam cipta. Awak sebut nama kami ni. Okay, singgah. Singgah tak? Baju seksi, cantik mak saya. Jealous pula pinggan ramping. Cincin tudung macam tak matching. Lawa juga. Bolehlah kan? Cipta manja. Boleh ke macam ni? Tu dia, lawa. Lawa tak? Okey tak yang ni? Yang ni okey tak? Kami tak, kami pun tahu lah macam mana jadi cipta. Sama retak tak tahu lah. Boleh lah kan? Ha? Boleh ke macam ni? Tak get ready lah jadi cipta. Cipta segak lagi. Okey, sini. Siapa? Apa ni? Kat depan ni memang lagging.
Assalamualaikum semua. Pergi kerja dah ni. Cik Ta dah habis. So, Cik Ta nak... Cik Ta dah tunjuklah eh. Cari-cari Cik Ta ni. Cik Ta tak nak cakap. Cik Ta nak siap-siap nak pergi buat show. Okay? Semua tengok. Sebab baju Cik Ta ni labu. Habislah. Sekarang ni. Wah, hati korang. Abang habis bateri. Tak safe pun. Ya, yeah. Okey ni lah makeup-makeup saja pakai. Cantik tak? Segak tak? Segak kan? Ingat Cik Ta tadi. Dah, nama ingat. Segak tak? Segak. Ni, saja pakai ni. Eyeshadow tingkat ni. Hebat eyeshadow tingkat. Eyeshadow tingkat ni lah. Kami buat shading. Kami buat hidung. Memang hebat dia punya tandingan, dia punya color ni tak tahu nak cakap semana. Memang elok, bagus. Kami memang suka. Kami love sangat. Nampak? Ya. Yeah. Tambah cermata pula saja elok. Okey, kami tambah cermata. Pakai Gucci punya, no? Baik. Sebiji pergi mahkamah. Pasal apa ni nak cakap habat set ni? Pasal apa? Awak? Awak depa mulut jahat sangat ni. Kami dah kata dah, kami pakai produk sugar gold. Kami shading apa pun bagai, pakai hak ni. Pasal apa? Awak orang tak kena pula. Ni lah guni lah kami pakai. Tok Sa duk kelut. Apa jangan duk sibang. Kami dah beritahu kat hampa semua. Hampa je degi. Boleh tak dengar? Aku tak hampak kan? Gatai no. Gatai sungguh loh. Tak tahu nak habak. Kami kalau dah pakai dah make up kami. Kami dah pakai minyak buluh perindu ni. Bukan sahaja Cik Ta kami boleh jadi. Kami boleh jadi macam-macam. Rosalinda. Kami boleh jadi macam-macam. Macam-macam kami boleh jadi. Siti Nurhaliza pun kami boleh jadi. Kan? The power of makeup. Inilah dia. Tunggu apa lagi? Pilah lekas beli. Duk tengok. Dah lah like tak banyak. 1.2. Tengok like tak? Oh, banyak dah. 1.2 terima kasih loh. Tak tahu nak habar. Elok, spray sikit. Kat mata. Love. Cik tak love juga tu, Jack. Hampa pun. Ha? Cantik, segak dah. Menjadi. Jadi tak kami? Jadi tak? Jadi tak jadi? Screenshot sekat. Minyak buluh perindu. Mana beg kuning screenshot? Cik Lala Cik Ta mana? Comel tu lama tu. Ingat Cik Ta tadi. Sat cakap betul-betul sama ke? Kami copyright. Kami copy paste. Cik Ta tu memang kami copy paste daripada copyright. Cik Ta, ada Cik Ta ada Zin. Kami tak. Kami muka Cik Ta suara Zin. Ya. Yeah. Sajak wis lagu lah exam please. Ha.
Cegak lah macam nak patuh. Cakaplah kami betul-betul tak baik. Cegak dah kami. Kami kau penyondor, no? Okeylah, kami nasihat dah. Take care semua. Assalamualaikum. Bye.